Sebelum mulai videonya, buat kalian yang belum like video ini, like dulu guys di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa juga guys, nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi saat ada sesuatu yang upload. Jadilah penonton setia teman-teman. Kalian tidak perlu menjadi penonton pertama, asal kalian jadi penonton setia saja itu udah cukup guys ya. Kalian tuh harus jadi penonton setianya channel Asep Santuy guys. Dan jangan lupa juga guys share ke bapak kalian, ibu kalian, semuanya lah pokoknya teman-teman ya. Dan oke teman-teman, kalau misalnya kalian sudah ngelakuin semua itu, kita langsung aja cuy ke videonya. Let's go. Yo, halo guys, welcome back again with me cuy. Jadi kali ini kita bakal coba ya cuy, review headset Rexus Thunderfox Streaming HX25 ya cuy. Ini HX25 cuy. Kita bakal coba ya cuy, review headset ini untuk bermain game Free Fire ya teman-teman. Tadi barusan headsetnya datang ya cuy ke rumah saya cuy. Dan ini headsetnya itu dikhususkan untuk mobile ya cuy. Jadi di sini kita bisa juga cuy makainya di HP dan bisa juga di komputer juga cuy. Jadi di sini kita bakal cobanya cuy di HP ya teman-teman ya. Dan oke teman-teman, dan sebelum kita review, kita baca-baca dulu ya cuy. Di sini ada logo Rexus nih. Duh, tolong oi, tolong kamera nih Rexus. Tolong ini Rexus made for everyone, the best. Yang ini cuy apa nih? More info about Rexus, visit our official website here, www.rexus.id. oke, ini cuy, ini ada 5 driver, 50 mm driver, dan free audio converter. Wis gila, ini kalau misalnya mau dipakai di PC, kalian pakai kabel ini ya cuy. Ini udah gratis ya cuy, disediakan oleh Lexusnya langsung cuy, ada langsung dari kotanya. Oke teman-teman, dan kita baca yang lain juga cuy. Nih kayak gini headsetnya, seperti ini ya cuy. Aduh gimana nih, nih cuy, kayak gini lah. Kalian nampak kan cuy, nih cuy, ini kayak sama kayak tadi ya cuy tulisannya cuy. Dan kayak gini ya cuy, apa headsetnya ini, apa headsetnya kayak gini. Jadi di sini nggak ada RGB-nya cuy ya. Kalau misalnya ada RGB-nya itu khusus komputer aja cuy. Kok di HP kayak nggak bisa sih cuy. Sebenarnya di HP juga bisa sih cuy, tapi mic-nya ini kayak nggak berfungsi gitu cuy. Apa misalnya kita main game gitu, kalau open mic, mic-nya itu nggak berfungsi cuy. Jadi saya belinya ini HX25 ini cuy, apa. Jadi kita itu memang khusus HP, pakai kabel audio jack 3,5 mm cuy. Oke, dan belakangnya nih cuy, apa nih belakang ini. Oke, ini model RX HX25 nih, diimpor dari Global Media Pratama Jakarta, negara pembuatan Cina. Ternyata nih dari Cina ya cuy, ini dibuatan dari Cina nih, bisa dari Mac ya, dari Apple ya, Mac Apple ya. Ya sih, kayak Mac Apple, terus Windows 10 juga bisa. Everyone is gamer. Widih nih, kalian juga bisa guys ya, apa namanya, subscribe YouTube-nya nih Rexus ID, follow Twitter-nya, dan apa, follow apa juga, follow juga cuy Facebook-nya cuy, ini Rexus Indonesia. Dan ini juga ada apa namanya cuy nih, ada ini nggak cuy, apa sih namanya nih cuy, buat atur-atur lah cuy, atur ini mic-nya. Ini nggak nampak sih cuy, ini nggak nampak cuy. Oh, ini untuk matikan hidupkan mic-nya cuy. Easy mic and volume button control of operation. Oke teman-teman ya. Jadi udah ngadet lagi ya cuy. Jadi ini di sini, ini spesifikasinya. Jadi kalau misalnya kalian mau baca lengkap ya cuy ini. Kalau misalnya kalian mau baca lengkap, kalian bisa apa namanya, pause aja cuy video ini, pause. Oke, udah kalian pause kan nih, inilah. Nah, gini. Oke, udah kalian pause cuy. Nah, jadi gitu guys ya. Apa atasnya kayak gini ya, nggak ada ini cuy. Jadi apa namanya, untuk pegangan lah cuy, gini cuy, untuk pegangan cuy, gini. Oke, jadi kita langsung aja cuy buka cuy boxnya, apa yang ada di dalam boxnya cuy. Oke, jadi kita langsung saja cuy buka cuy. Ini kok buram sih kameranya cuy. Oke, kita buka ya cuy, sabar ya, kita buka dari atas cuy. Mana ini, oh ada, kita buka dari sini ya cuy, kita gunting cuy. Ya gak usah pakai gunting lah, pakai tangan aja lah, kita buka ya cuy ini pakai tangan cuy, gak usah pakai gunting cuy. Oke, sabar cuy, kita buka dulu cuy. Oke teman-teman, ini apa, plastiknya kita buang aja. Oke,
Oke, ini tadi gunting ya cuy, ini guntingnya tadi yang mau saya buka tadi cuy. Nih ya cuy, ini kita langsung saja cuy buka cuy boxnya. Ada apa yang ada di boxnya? Ini kita tadi unboxing sekalian review juga cuy, apanya seperti apa gitu ya cuy. Jadi kita buka dulu ya cuy ini apanya kotaknya cuy. Aduh, kok gini sih suara? Aduh, gimana ya bukanya? Walah, terbalik. Gimana cuy bukanya cuy? Ditarik lah. Gimana cuy bukanya cuy? Gimana cuy bukanya? Kayaknya didorong lah. Iya sih, didorong lah. Astaga cuy, didorong loh. Depan lah, berarti kayak gini cuy. Seharusnya kayak gini sih. Nah, ya kan betul kan ditarik kan? Soalnya nggak ada apa namanya, nggak bisa saya buka tadi cuy, atasnya nih. Gak bisa saya buka cuy, oke? Kita tarik cuy. Gimana sih? Mana cuy? Atasnya? Mana? Kita tarik aja lah cuy, oke? Oke, kita buka cuy. Nah, oke, jadi kayak gini cuy. Nih, oh nih, bukanya cuy. Di sini, oke, aduh. Kita gunting dulu cuy, nih. Kita gunting dulu. Aduh, aduh, aduh. Sorry. Ini, oke. Waduh. Kenapa nih? Waduh. Kenapa nih? Waduh. Aduh, sulit cuy. Kita dari sini aja lah ya. Oke. Nah, oke. Oke cuy. Nah, oke. Oke, kita buka ya cuy. Nih, kotaknya. Nah, wis gila boy. Ini ya cuy, ternyata isi headset nah cuy. Ini headset nah cuy. Ini ada headsetnya dan ini aja ada mic juga cuy. Tata mic sama headsetnya itu terjual terpisah ya cuy. Maksudnya bukan terjual terpisah ya sama kotaknya, tapi mic-nya itu bisa dicopot cuy. Jadi ini cuy, mic-nya seperti ini cuy. Ini kita buka dulu cuy mic-nya. Wis, ini ada cuy. Ini seperti ini ya cuy mic-nya cuy ini. Wis, jadi kita bisa ngomong gitu cuy di mic-nya gitu cuy. Jadi udah kita taruh sini aja cuy. Nih. Kita taruh sini aja ya. Sini aja cuy ini. Di atas sini. Dan ini juga ada headset-nya cuy. Wih. Kita buka tarik. Buka dulu cuy headset-nya, kita ambil. Jatuh dong apanya mic-nya. Oke. Oke, nice. Oh, ini cuy, kayak gini ya cuy, headset-nya cuy. Ini enggak ada apa namanya? Apa? Enggak ada ini apa? Enggak ada RGB-nya cuy ini. Ini enggak ada RGB-nya gitu cuy. Karena ini khusus HP gitu cuy gitu. Oke, kita tarik dulu cuy. Kok kayak gini sih? Oh, ini cuy. Ini kayak gini cuy. Ini cuy. Nah, jadi kita tarik cuy ini. Oh, alah, kita tarik aja gini. Nah, kita angkat. Bisa kita tarik cuy, kita angkat aja ini enggak cuy. Aduh buram. Nah, ini cuy, ini dia boy. Nih. Dan ini juga ada buku panduan cuy, apa nih? Oh, nih informasi garansinya cuy, ini informasi garansinya. Oke. Oke, ini cuy. Oh, mantap. Oke. Taruh cuy, dan ini ada gini cuy, apa? Oh, ini apa nam? Apa kartu apa? Kartu ini apa? Kartu petunjuknya lah istilahnya. Oke, ini kita buka cuy. Ini apa nih isinya cuy? Oke, gini aja sih cuy isinya. Oke, ini ada manual instruction station, multi platform gaming headset. Aduh, belum. Lexus Standard Fox AX25. Oke, ini ya cuy ini. Aduh, sorry guys ya. Gue nih apa? Lagi pilek cuy. Parah kali cuy. Awas, sorry banget ya cuy ya. Gua tadi apa namanya? Flu gitu cuy, apa pilek gitu lah cuy. Jadi mohon maaf ya cuy ya atas ketidaknyamanan cuy. Attention. Apa nih cuy? Aduh, buram loh. Parah banget. Oke, ini lah guys ya. Kalian baca sendiri aja guys ya. Soalnya gua kurang pandai bahasa Inggris ya, cuy. Oke. Enggak oke. Oke, kita taruh cuy. Kita taruh sini. Ini kita taruh sini. Dan ini cuy yang kita tunggu-tunggu, headsetnya mah bro. Oke. Ini cuy. Ini kabelnya ini berapa meter cuy panjangnya cuy. Oh, ini dia cuy, ini apa namanya? Apa tadi namanya nih cuy? Ini apa? Audio converter. Nah, nih. Kalau misalnya kalian mau apa namanya? Mau pakai di apa namanya? Di komputer cuy. Kan bisa pakai ini ya cuy ini. Yang merah ini khusus mic-nya cuy, dan yang hijau ini khusus headset-nya cuy ini. Cuy ini kan taruh di sini ini cuy. Wah, ini untuk pakai ini apa namanya, untuk pakai di komputer cuy atau di PC cuy, sama aja sih itu. Nah, oke, ini headsetnya cuy. Ini kap panjang ini berapa meter sih cuy? Gua nggak baca lengkap cuy soalnya cuy.
Wih, soalnya gue nih bukan apa unboxing profesional gitu cuy. Oke, kayak gini cuy, ini panjang berapa meter sih? Dan ini dia pakai apa namanya? Pakai apa? Duh. Tunggu, eh. Aduh. Apa nih? Burung. Kita tak cabut sih. Nah, nih. Waduh, burung lo, tolonglah. Tolonglah. Woi. Tolong ini. Aduh, soalnya guys, aku enggak bagus ini. Ini dan nih pakai kabel audio jack 3,5 meter. Aduh, kok gini sih, cuy? Udah, cuy, saya nyalakan dulu ya, cuy, Pak. Lampunya gitu, cuy. Mana nih lampu ini? Ini sih. Wis, gila ada lampunya, cuy. Oke, ini cuy, nih. Nah, ini enggak butem nih, cuy, ini. Ada 3 cincinan. Jadi ini memang mic-nya ini berfungsi ya, cuy, di HP gitu, cuy. Nah, kalau misalnya kalian mau pakainya di PC, kalian colokin aja, cuy, apa namanya? Audio converternya kalian colokin di sini. Dan colokin. Oke, kalian colokin. Oke, sampai bunyi cetek gitu, cuy. Kayak gini, cuy. Ini. Dengarnya baik-baik. Ah, gitu, cuy. Sampai bunyi kayak gitu, dan ini ya kalian pasang di sini, cuy. Nah, gini, cuy, ini. Yang merah ini buat mic-nya, yang hijau ini buat speaker-nya, cuy. Headset-nya. Yang merah ini untuk mikrofonnya, cuy. Waduh. Aduh, sorry cuy ini. Apa itu bergaming cuy ya, cuman modal HP doang cuy. Nah, cuy ini cuy. Dan ya, cuy, jadi kita langsung aja cuy coba ya cuy apa namanya headset-nya nih cuy ini. Entar ya. Mana cuy ini? Apa tadi cuy? Oh, nih. Mikrofon mana nih? Oh, nih mikrofonnya. Kita colokin di mana nih cuy? Oh, nih kita colokin di sini cuy. Oke, kita colokin di sini. Kita colokin. Oke, nah, gini cuy. Nah. Jadi yang ada mikrofonnya itu taruhnya di kiri ya cuy. Nah, di kiri cuy. Mantep. Nah, baru kita bakal coba ya cuy pakai cuy headphone-nya. Bentar ya, saya ambil dulu HP saya. Mana nih HP saya cuy? Mana nih? Mana nih? Oh, nih cuy, HP saya cuy. Nah, ini. Oke. Okay. Aduh, kok buram sih? Nah, kita pasang dulu deh cuy ini headset. Nah, nih, kita pasang dulu cuy headset. Nah, ini ya cuy, kita masukin ya cuy, kita colokin ya cuy apa namanya nih kabel lah, kita colokin. Oh, dan ini bentuknya nih kayak L gitu cuy nih L. Nah, jadi kita jadi apa namanya nggak lurus gitu cuy. Yo, kita colokin cuy. Nah, oke. Okay. Nah, oke, okay, saya buka dulu ya cuy nih. Oke, okay, cuy. Aduh, ini tada. Oke, okay, cuy, nih. Ini saya nih udah apa ya cuy, udah buka YouTube ini cuy ya. Jadi sini kita bakal coba ya cuy apa namanya dengarkan ya cuy suaranya seperti apa nih cuy. Jadi ini udah ada koneksi belum sih? Terkoneksi belum sih nih? Kayaknya udah sih. Kayaknya udah sih. Kita bakal coba ya cuy pakai cuy headset aja cuy. Ini suaranya pasti keluar tuh dari headset ya cuy, dan apa namanya headset nanti saya taruh di speaker saya cuy. Jadi kita bakal coba ya cuy nyalain lagu ya cuy ini cuy. Nih. Apakah berhasil? Wah, ada cuy, kita pesan cuy. Ini dari headset aja ini. Headset ini. Ini bukan dari HP ya cuy ini. Bukan dari HP ya cuy ini. Ini bukan dari HP ya cuy. Ini dari headsetnya murni 100% cuy. Nih. Gini cuy suaranya cuy, dengerin dah. Nah, gimana cuy? Dan oke okay, teman-teman kita berhenti dulu, oke? Okay? Jadi di sini kita bakal coba ya cuy, kasih tahu ya cuy, apa namanya kualitas mikrofon itu seperti apa cuy. Oh ya, btw buat kalian ya cuy yang main game gitu cuy, ini cocok banget ya cuy headsetnya buat kalian yang main game gitu cuy. Dan inilah cuy kualitas mikrofonnya. Oke, teman-teman, ini adalah kualitas mic dari headset Rexus Standard Fox HX25 cuy. Menurut kalian gimana ya cuy headset nah cuy? Nih, suara kayak gini ya cuy ini. Tes 1 2 3 tes. Ini adalah kualitas mic dari headset Rexus Standard Fox HX25. Menurut kalian gimana guys suaranya? Kalian bisa komen saja guys ya di bawah cuy. Suaranya bagus ataupun tidak nih
Oke teman-teman, BTW nih harganya itu adalah 275.000 ya Ci, di Shopee ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau apa namanya, mau beli Ci headset, nah kalian bisa cari aja Ci di Shopee. Gue tuh belinya tuh ada di Shopee ya teman-teman. Nah, gini Ci suaranya. Jadi sini enggak ada RGB-nya Ci, dan ya teman-teman ya, satu lagi teman-teman ya, yang belum saya sampaikan nah Ci. BTW nih Ci, apa sih namanya nih? Ini lonjong ya Ci. Ini headband, ini lonjong Ci, headbandnya. Ini lonjong gitu ya Ci. Jadi pas di ya, saya yakin sih muat ya Ci dengan tinggal kalian. Dan ini juga Ci apa? Bisa ditarik juga nih Ci ya, bisa ditarik juga nih. Ini bisa ditarik ini. Kalau misalnya kepala kalian besar gitu guys. Jadi kalian bisa kalian tarik itu. Wis. Ini kalau misalnya turunin kayak gini, kok nah, ini besarin kayak gini tarik. Wih, jadi ini kita udah step paling tinggi cuy. Wis, oh belum. Nah, ini udah paling tinggi ya cuy ini. Gak bisa lagi, dan yang sebelahnya kayak ini ya cuy, yang sebelahnya. Wis, gini ya cuy, ini udah tinggi ya cuy. Jadi coba kita pakai cuy. Walah, malah keturunan cuy ini. Gak sampai cuy ke kuping saya cuy. Karena kepala saya ini kecil ya cuy. Jadi gak muat gitu cuy ya. Jadi harus paling kecil gitu coy. Oke, kita turunin lagi ya cuy. Nah oke teman-teman nih, kayak gini ya cuy. Nah BTW ini juga nih apa namanya, ada controller nah cuy ini. Jadi gini ya cuy. Nih, sebalik cuy. Nah gini. Nah, gini ya cuy ini, gini. Nah. Nah. Gini cuy, gini ya cuy ini. Ini mikrofonnya nyala ya cuy ini. Kalau misalnya kita matikan cuy, jadi oh ya teman-teman. BTW ini mic-nya ini power-nya tuh gede ya cuy. Jadi suaranya ini gede, tapi pas saya denger ya cuy suaranya tadi sebelum saya record ini ada kayak noise-nya gitu cuy. Jadi sorry cuy, tadi kepencet ya cuy, jadi audionya mati cuy. Dan ini cuy ini masih nyala ya. Mungkin kalian kalau misalnya dengarnya pakai headset, mungkin ini ada kayak noise-noise-nya gitu cuy. Agak lumayan banyak sih cuy apa noise-nya. Ini saya matikan ya cuy. Walaupun udah saya matikan, mic-nya itu kayak masih ada noise-nya gitu cuy. Kita matikan cuy ini headset-nya nih. Ini kita matikan ya cuy ini. Ini saya ngomong ya cuy. Pas saya matikan saya ngomong nih cuy. Nah teman-teman, gimana teman-teman, walaupun mic-nya udah tapi masih ada kan cuy apa noise-nya tadi. Aduh, kepencet mulu cuy. Dan ini juga ada ininya cuy apa, ada ininya buat naikin volumenya cuy. Ini paling mentok ya cuy, ini paling mentok. Jadi kalau misalnya kalian mau turunin ya cuy ini volumenya nih, jadi kalian tuh tidak perlu apa ya namanya, tidak perlu naikkan turunin volume kalian dari HP-nya cuy. Jadi kalau misalnya kalian mau main ya cuy, terus apa namanya, HP kalian jauh gitu cuy dari tangan kalian, kalian bisa gitu ya pakai ini cuy, pakai ini. Ya kalau misalnya kalian malas gitu cuy, kayak orang itu pemalas itu, ya udah cuy, kita kalian pakai ini aja cuy. Jadi oke, saya jadi terima kasih selamat nonton video ini ya cuy. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe juga guys ya, bagi yang belum subscribe. Ayo tembusin 200 subscriber tahun ini cuy, di akhir tahun cuy ya. Di akhir tahun 2020 kita tuh udah harus mencapai 200 subscriber cuy. Oke cuy, jadi nanti waktu nanti ya cuy apa, awal tahun ya cuy, nanti kita bakalan coba ya cuy ngerayain ulang tahun channel ini ke satu ya cuy. Sebenarnya ini sih apa itu, saya tuh bergabung dari Google itu udah dari Mei ya cuy. Pas apa, video saya pertama kali upload itu tanggal 4 Januari 2020 teman-teman gitu teman. Nanti 4 Januari 2021 kita bakalan ngerayain aja ulang tahun channel ini ke satu teman-teman. Nice. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Nama saya Reka. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Bye bye. Dadah. The light.